있고. Latihan datang cepat. Mega kill. Adalah kata lain dari dia. Monster kill. Shut down. Latihan datang cepat. Victory. Halo semuanya, kembali lagi. Jadi di video kali ini, saya akan bahas cara push WR di Klasik pakai VPN. Tapi sebelum mulai seperti biasa, subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru. Jika sudah di-subscribe, terima kasih. Nah, teman-teman, buat kalian pendatang baru di channel ini, sebaiknya simak dulu sampai selesai supaya mudah dipahami cara menggunakan VPN yang benar. Karena ada yang minta buatkan konten server buat push WR Klasik, jadi saya akan coba main solo dengan menggunakan akun Mythic supaya bisa digunakan untuk semua tier rank. Jadi teman-teman tidak perlu nurunin rank, bisa sambil push rank dan naikin win rate. Nah, kalau begitu kita masuk ke VPN-nya dulu, let's go. Sekarang saya sudah berada di VPN Panda dan saya akan menggunakan server Mongolia karena jaringannya masih stabil. Jadi aman buat digunakan, kalian bisa aktifkan dulu baru login, atau login dulu baru aktifkan. Jika sudah, kita kembali lagi, let's go. Nah, pastikan VPN-nya sudah terhubung, kalian bisa menggunakan jaringan Wi-Fi ditambah data seluler. Jika sudah, langsung kita gaskan. Karena perkiraan mencari lawannya lama, di sini saya akan sedikit percepat. Nah, sekarang sudah ketemu, bisa teman-teman lihat bendera mereka acak, dan ini sudah saya pastikan berhasil terhubung. Jika ketika mencari lawan sedikit lama, teman-teman tunggu saja, karena mungkin servernya lagi sepi, sabar saja pasti ketemu. Karena ini akhir season, biasanya banyak pemain yang push klasik, tapi biasanya ada juga yang belajar hero, jadi ini kesempatan buat naikin WR di klasik. Cara ini bisa juga untuk mabar. Kalau kalian mau mabar sama teman, sebaiknya jangan full 5 orang, coba 2 atau 3 orang dulu, supaya teman-teman tidak saling nabrak. Jam yang bagus buat push pakai VPN, ini menurut pengalaman saya sendiri, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, walaupun tidak terlalu berpengaruh, jadi bebas kalian mau main di jam berapa, coba saja kalian main dan cari jam yang enak buat sendiri. Perlu kalian ketahui dulu, cara ini tidak bisa saya jamin 100% menang dengan mudah, untuk hasilnya tergantung kalian lagi, tapi apa salahnya mencoba, siapa tahu bisa berhasil ke kalian. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, di sini saya coba pakai link, mohon maaf jika permainan tidak sebagus kalian, karena saya juga jarang maininnya, intinya pilihan kalian sendiri, mau menggunakan server ini atau tidak. Kalian wajib matikan VPN-nya, supaya jaringan ketika bermain lancar dan ping-nya hijau. Kalian bisa simak sampai selesai, supaya bisa menilai sendiri, kira-kira bagaimana musuhnya. Kalau begitu, kita langsung masuk ke in-game-nya, let's go. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Lumayan. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. You have slain an enemy. Lumayan. Dengan pedangku. Tidak mengenal diriku. Lumayan. Pikirannya. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. Latihan datang cepat. Yeah.
Kalian datang cepat dengan pedangku. Request backup. Iya. Mega kill. Sendiri adalah kata lain dari luar biasa. Lumayan. Menghindar atau jalankan. Iya. Our turret has been destroyed. Yeah. You have slain an enemy. Initiate retreat. Yeah. Dari bermain pedang. Kalian datang cepat. Your team destroyed a turret. Shut down. Kalian datang cepat dengan pedangku. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku.